sama bapak aja sono. Pak, minta duit. Buat apa? Mau jajan, Pak. Minta ibu aja kalau jajan mah. Tapi kata Ma minta sama bapak aja. Minta sama ibu aja, bilang bapak yang suruh. Ma, kata bapak minta sama Ma aja. Aduh, Ma gak ada duit. Tapi kata bapak aku disuruh. Minta bapak aja, bilang Ma gak punya duit gitu. Pak, kata Mama gak punya duit. Aduh, bapak juga belum gajian. Udah bilang aja pakai duit belanja dulu, nanti gajian bapak ganti. Bilang sama bapak, duit belanja pas-pasan aja masih mau diambilin, mikir kek. Bilang sama ibu, makanya kalau pegang duit tuh yang benar, jangan boros. Kalau udah kurang kan siapa yang pusing. Bilang sama bapak, ngerokok aja 2 bungkus sehari, duit habis buat ngadu ayam. Kalau nyuruh orang jangan boros, tapi sendiri duit habisin buat gak jelas. Itu namanya minta ditempelin pakai kuali. Bilang sama ibu ya, makanya. Bapak sama emak tuh kenapa sih? Kasihan Ica bolak-balik dari tadi, kok tega? Dia cuma pengen jajan. Bocah jajan berapa duit sih? Apa kalian gak sayang sama anak sendiri sampai mempertahankan ego masing-masing? Kasih Ica duit, cepet. Ya udah nih. Loh, kan tadi udah sama. Kasih cepet. Ya kurang lah, Pak, gimana sih? Sip, yuk, Cak.